telah terjadi demo besar-besaran atau protes. Kenapa demikian? Semoga Anda dapat menanggapinya secara leluasa. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi aku langsung aja ya. Melalui video ini, aku akan menjelaskannya. Jika beberapa waktu belakangan ini, dalam setiap video yang saya lakukan itu adalah editan dan pembodohan publik. Wait a minute! Kesimpulan bahwa video-video saya itu adalah editan dan bohongan publik. Ini fakta loh. Aku cinta padamu. Dari semua kejadian di atas, apa yang kami lakukan adalah pembodohan publik yang tidak baik. Sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Bye, salam semangat. Demikianlah berita kami sampaikan di liputan hari ini. Jadi tukang editing memanglah epic. Tapi pernah nggak sih loh?